satu harganya ada yang 500 ribu euro. Iya, Bibi. Tuh. Ini ada yang 735 ribu euro. 42 euro. Tuh. Ini ada yang 770 ribu euro. Guys, kita mau sarapan, minum kopi. Nah, terus ini udah bisa kemarin ya, ini aku mau angetin buat sarapanku. Ini aku lagi pingin makan yang asin-asin gitu, guys. Ini aku panasin di 900 derajat aja, 1 menit. Ini guys, udah panas. Nah, sekarang kita ke kamar. Nih guys, jadi makan pizza. Enak. Bonjour Paris, selamat pagi guys, sama Mas Pascal. Hello guys, how are you? Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Aku cinta kamu. Aku cinta guys. Aku cinta guys. Jadi barusan salam dari Mas Pascal ya. Jadi ceritanya kita mau ke Monoprix supermarket yang ada di Kota Putu. Nah, mungkin kalian yang lihat vlog sebelumnya pasti tahu kalau pas kemarin kita ke hypermarket tapi ngantri, terus gak jadi masuk, terus kita ke Monoprix yang depannya Auchan yang di dalam mall Knit itu juga ngantri, kita gak jadi masuk. Nah, akhirnya kan kita beli pizza dan kita makan malam, jadi kita gak sempat belanja. Nah, sekarang ini kita mau belanjanya. Jam sekarang masih pagi loh, di sini masih jam 8:30 pagi dan supermarket itu buka jam 9 pagi. Jadi kita masih ada waktu 30 menit buat kesana. Yuk langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar dan juga subscribe. Du bien, pour que tu me perdes le mien, pour les voyages il est bien. Nah guys, dari kejauhan ini kita bisa lihat kalau udah pada ngantri. Jadi makanya kita jalannya cepet-cepet biar nggak kebelakangan gitu loh. Yuk, Monoprix itu di sana guys. Tuh udah pada yang ngantri tuh. Tapi udah mulai masuk tuh. Nah ini dia, kita udah sampai di antrian. Nah ini dia guys, antriannya tuh sampai ke sana tuh. Ini dia namanya Monoprix. Nih guys, kita udah semakin dekat tuh. Ini guys, kita pakai ini dulu. Sama Mas Pascal. Ini kita beli asparagus guys. Nih guys, aku beli pisang dan sekarang aku mau timbang. Nih, dapat harganya segini, kita tempelin. Kita masukkan ke sini. Nih guys, aku beli jeruk nih. Ini jeruk Espanyol ya. Nih guys, ada Mas Pascal. Nah.
Nih guys, kita mau ambil tahta. Dan ya. Guys, aku mau nyobain topi ya. Guys, enggak. Kepalaku kegedean. Guys, sekarang kita mau ke kasir. Yuk. Jadi kalau di kasir tuh aku jaga jarak tuh. Nah guys, kita udah selesai belanja dan ini belanjaan kami. Kita dikit banget nih. Jadi belanjaan kami itu cuma 36 euro 13 sen tuh. Nih guys. 36 euro 13 sen ya. Nah, kalau sekarang kita menuju ke boulangerie. Jadi kita mau beli baguette French bread. Dia boulangerie. Patissier, boulanger, patissier. Nih guys, kita masuk. Ini dia guys. Ini kuenya ya, dari dalam. Baguette-nya French bread. Sereal. Ini ada serealnya di dalam. Nih guys, kita lagi lihat-lihat harga apartemen di sekitar apartemen kami ya. Ini di kota Puto tuh harganya ada yang 500 ribu euro. Iya, baby. Tuh. 42 meter kare. Ini ada yang 735 ribu euro. 442 mil euro. Tuh. 42 meter kare. Ini ada yang 770 ribu euro. Nah, jadi jika kalian lihat tuh harga apartemen di kota Puto ya, itu ya harganya ya relatif mahal sih ya kalau dibilang dibanding dengan harga di seluruh Perancis gitu kan. Contoh aja yang tadi yang 770 ribu euro itu kalau dirupiahkan kan sekitar 13 miliar guys. Jadi apartemen 13 miliar itu cuma dapat yang ya di sini aja gitu. Nggak, kalau di Jakarta kan yang 13 miliar yang 10 miliar kan mungkin di gedung bagus bintang 5 ada kolam renangnya, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tuh apartemen ya gitu-gitu aja, yang penting buat tinggal. Ini Magaza Quica. Ini dia. Jadi ini makanan beku ya. Ini guys, kita ambil chicken. Ini ayam. Nih, chicken wings ya. Kita ambil nasi pamonci. Bondade de morue? No. Ini kita ambil paella, paella. Okay. Sekarang kita ambil ini. Bebek. Bebek. Ya, kita mau ambil pancake. Nah, sekarang kita menuju ke kasir. Nih guys, kita habis belanja di Picard. Jadi Picard itu butik makanan beku. Tuh, Picard. Guys, habis belanja kita copot. Juga copot deh. Ya manipet. Kita lihat Holly dan May. Hey, hey. May, May. Ya,
Mas Pascal lagi ini, lagi masukin ke sana. Ya. Ini dia guys. Tadi yang beli pisang ya. Terus beli asparagus, beli jeruk, beli. Aku beli ini tadi apa? Beli lipstick. Nih, yuk langsung aja coba ya. Aku coba. Nih guys, jadi ini aku pakai dikit banget ya, jadi biar kayak kinclong gitu aja guys. Jadi nggak perlu menol-menol ya. Jadi lebih fresh dan auranya tuh lebih keluar gitu kan. Nih guys, kita nyalakan oven. Nah, siang ini kita mau makan ini. Ini buat aku, konfikana, jadi ini bebek. Dan ini buat Mas Pascal, dia makan babi. Tuh, poh. Sekarang ini bebek. Nah, jadi cara masaknya nanti di oven 30 menit 180 derajat. Ini juga sama. Nah, seperti itu, nanti tinggal dibuka aja terus ditaruh ke oven. Kita nggak ada tempat lagi, nah, nanti beli lagi deh. Ya. Babi, 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 mamam babi. Yummy, yummy. Nih nanti tempatku di sini. Aku buka oven ya. Biasa aku masukkan. Aku tutup dan kita pasang timer di 35 menit. Ya sudah matang. Baunya harum. Wah, nih guys. Yuk. Sudah matang. Nah, aku mau nyiapin sendok garpu ya. Kita makannya di sini aja ya. Nih. Ini dia B1. Kalinya aku makan bebek. Ya guys, makan siangku ya. Yuk kita langsung makan. Ini dia guys, makan siangku. Kali ini punya Mas Pascal. Ayo enakan mana? Silakan komentar ya. Nah guys, ini bebekku. Jadi ini namanya konfikana, bebek konfit ya. Konfit apa sih? Ya itu direbus lama gitu loh. Yuk kita makan nih seperti ini. Terus kalau ini kentangnya guys tuh. Kelihatan kan?
De quoi? Moi, je mange mon babi. Nah guys, aku mau makan ini. Habis makan cheese-nya ini enak loh. Iya, nih ya. Aku ada cheese di sini, aku taruh di roti. Sekuat di roti. Nah, jadi dalamnya seperti ini, guys. Tuh. Ya, dip. Nih, kami udah selesai makan. Halo guys, nah tadi kan kita beli kue, ini dia. Yuk langsung aja kita buka ya, dan kita mau makan. Nah ini aku langsung buka aja ya. Ya, tada. Nih guys, isinya. Jadi kita beli dua, dan aku mau pisahin dulu. Ini buat Mas Pascal, seperti ini. Nah, ini buat aku. Nah, aku taruh di piring juga. Ya, langsung aja kita ke kamar ya. Nah, ini dia guys. Yuk langsung aja kita makan ya. Lumer. Ini aku kasih lihat. Enak. Enak. Ini dia guys, Mas Pascal lagi masak. Bebe. Ça fait beaucoup, ça fait mal aux yeux bébé. Halo guys, nih dia Mas Pascal, dia lagi bikin peel pie. Jadi ya kayak tart gitu ya. Kita udah sering bikin, jadi buat breakfast gampang, enak, dan tambah gemuk nantinya tuh. Yuk kita lihat aja Mas Pascal yang bikin. Jadi aku cuma potong ini, potong itu, aduk ini, aduk itu ya. Nah ini dia. Sekarang kita buka ovennya dan kita pasang. Kita tutup dan kita pasang timer di 30 menit. Guys, sudah matang tuh. Ya, kita buka aja. Tadang. Ini dia guys, apple pie-nya. Kok apple pie? Peel pie ya, jadi dibulah peel. Ini buat sarapan besok pagi. Malam ini kita mau makan ini. Kok madang? Kok madang itu karena pakai telur. Tuh, dicopot itunya guys. Kertasnya dicopot.
Nah guys, jadi ya. Mas Pascal dia yang masak apa namanya? Kok musyunya. Terus kalau aku yang nanti goreng telurnya. Jadi di telur mata sapi nanti ditaruh di atas kok musyunya jadi kok madam. Oke? Okay? Jadi kok kok kok. Si bacot. Si bacot. Si kok. Voilà. Nah, jadi telurnya tuh lagi dimasak guys. Jadi sabar aja ya. Kan sabar, bodo amat ya. Yang sabar tuh Mas Pascal tuh. Mas Pascal. Wishery. Apa? Au. Ini dia, aku lagi masak telur guys. Jadi nunggu yang putihnya matang nanti bisa diangkat. Jadi guys, sekarang kita taruh telurnya. Ini dia, tadaaa. Nah ini dia guys, makan malam kami ya. Kalau ini karot. Carrot wortel. Avec les salades des agriculteurs Florette et toutes les pêcheurs de l'Hermage cultivée en France. Merci, madame. Vous regardez petit plan d'équilibre avec les jambons et saucissons. Ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Nah, sekarang mari kita makan. Ini aku makan telurnya. Nah guys, ini kita telurnya bisa kita pecahin ya. Ini tinggal dipotong aja. Kita bisa makan. Jam 8. Nah guys, jadi aku udah ngeluarin anjing dan tadi aku juga sempat mandiin anjing. Sekarang aku lagi jawab komentar-komentar yang ada di channel YouTube. Dan tadi belum sempat komentar ya, mohon maaf kalau aku jawabnya lama. Dan habis ini aku mau gosok gigi dan kemudian mau bobo. Terima kasih udah setia sama channel kami, Keluarga Bahagia di Prancis. Salam cinta. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar, dan juga subscribe. Tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari channel Keluarga Bahagia di Perancis. Mwah.